Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok redistribusi. Perkenalkan, nama saya Nadia Samit selaku moderator, dan di sebelah kanan saya Sarika Ratnasari sebagai anggota, dan di sebelah kanan Sarika Ratnasari ada Katia sebagai nomulen. Di sebelah kiri saya ada Nabila Safra dan Retania sebagai pengaji. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Tahun 1976 mendefinisikan redistribusi sebagai pooling, perpindahan barang dan atau jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota suatu kelompok melalui pusat kepada dan pembagian kembali kepada anggota-anggota kelompok tersebut. Strategi pemerintah tentang redistribusi. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat kalangan bawah, dana BOS, BLT, dan yang terakhir, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, KUR dan UMKM. Baiklah, sampai di sini. Apakah ada antara teman-teman yang ingin bertanya? Kenalkan, nama saya Irsyad Zainul Abidin dari kelompok Eko Karni. Saya ingin bertanya, jelaskan pengertian redistribusi pendapatan dan sebutkan contohnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Irsyad Zainul Abidin. Redistribusi pendapatan adalah salah satu fungsi dari kegiatan pemerintah, yaitu dengan cara dana yang republik atau baik pajak maupun non-pajak yang digunakan untuk memperluas pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Contohnya yang pertama, eco-farming. Yang kedua, distribusi secara merata. Dan yang ketiga, perbaikan irigasi. Sekian dan saya terima kasih. Apakah ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cantika, saya perwakilan dari kelompok agrikultur. Saya ingin bertanya, adakah permasalahan pendapatan di Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Cantika. Permasalahan redistribusi di Indonesia adalah belum tegasnya tentang golongan kemasyarakatan yang memiliki penghasilan tinggi. Dan belum ratanya redistribusi di Indonesia pendapatan kemasyarakatan yang dibutuhkan, khususnya pada masyarakat menengah hingga ke bawah. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.